Seorang pria di Lombok Timur diamankan warga usai kepergok mencuri dua pasang bra ukuran besar dari jemuran. Pria lajang berinisial MU, 23 tahun, warga Loang Sorok, Desa Darmasari, Lombok Timur, kemudian dibawa petugas kepolisian untuk diamankan. Diketahui, pelaku nekat mencuri dua pasang BH ukuran besar di jemuran milik seorang ibu rumah tangga sekitar pukul 12 WITA pada Kamis 5 Mei 2022. Setelah mengambil dua BH, seketika pelaku MU mencium dan menggosokkan pembungkus payudara itu ke bagian alat vitalnya. Kelakuan buruh kasar itu membuat Umar Fendi, 29 tahun, marah karena BH istrinya diambil pelaku dan berbuat seronok. Kemudian pelaku saat itu juga diamankan anggota Polsek Sikur. Pelaku diamankan polisi bersama barang bukti berupa dua pasang BH warna biru tua dan hijau serta sepeda motor diangkut ke Polsek Sikur untuk proses lebih lanjut. Motor saya itu angin-angin. Ya, itu aneh. Aduh.